kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Taufikur Rahman. Pasar pagi naik mobil bis, ini mau bicara aja hati grogi abis sih. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nah, program Abi kali ini adalah jumpa Ustaz. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Taufikur Rahman. Kita kenal dengan Ustaz Pantun. Kenapa? Karena kita minta pantun kapan saja, langsung beliau berikan. Bahkan beliau pernah cerita bahwa mimpinya saja berpantun, gitu ya. Coba kali ini apa hadiah pantun yang Ustaz Taufik berikan? Ya, jujur ini di hadapan guru, kalau boleh diekspresikan bahasa hati, ke pasar pagi naik mobil bis, ini mau bicara aja hati grogi abis sih. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ya. Kalau Abi bersama Ustaz Taufik ini, beliau tawadhu banget, Masya Allah, Abi senang banget. Jadi entah tiba-tiba habis sholat maghrib, beliau ini nelfon. Abi di mana? Saya di rumah. Abi lagi ngapain? Saya bilang lagi ngisi halaqah. Abi boleh aku ikut ke halaqahnya? Saya bilang silakan aja. Datang bener. Nah, Abi nyangka itu gurauan gitu. Karena jarang-jarang nih, subhanallah. Subhanallah, semakin tawadhu semakin Allah muliakan. Kira-kira ada enggak pantun tawadhu? Jadi bicara tawadhu kepada guru, ya kepada orang tua, ya jelas. Apalagi nyambung dengan silaturahim, bukan maksud menggurui Abi. Man ahabba ayyab satalhu fi rizkihi, wa yun sa'alau fi atarihi, fal yasil rahimah. Itu bahasanya ntar Abi yang nafsirin. Kalau saya bahasa pantunnya, paling enak makan sop jamur, sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau panjang umur, yuk jalin terus silaturahim. Apalagi kepada guru, ini juga nasihat buat al-fakir dan buat kita semua. Jadi keramat hidup kita, berkah ilmu, guru, berkah rezeki orang tua. Jadi kalau bahasa pantunnya, ayam teriyaki buatan mertua, buat tetamu dari pasar baru. Pengen berkah rezeki, minta ridho orang tua. Pengen berkah ilmu, minta ridho daripada guru. Allah, ya ternyata kuncinya silaturahim. Jadi Ustaz Taufik, subhanallah, beliau selalu menyempatkan diri mengunjungi guru. Beliau tidak segan-segan berguru. Beliau juga merendahkan dirinya di depan ilmu. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-ilmu kalma fa'innahu la yajri ila makarin ali. Ilmu itu seperti air, dia tidak mau mengalir ke tempat yang tinggi. Pasti orang yang merasa tinggi di depan ilmu, pasti tidak akan kebagian ilmu. Nah, kita belajar di Ustaz Taufik, Masya Allah, beliau merendah, datang berkunjung, Masya Allah, ke rumah guru. Dan beliau mau mendengarkan apa kata para guru, subhanallah. Apalagi kemarin pas ke Garut itu, Abi kaget. Dia ternyata mengunjungi Kiai Jun. Gimana ceritanya, Ustaz? Iya, pertama inspirasi buat Al-Fakir dengan Ki Jujun, di mana luas pesantren yang udah lebih sampai 2 hektar lebih Abi, kemudian ketertiban untuk bagaimana menertibkan jadwal waktu sholat berjamaahnya, itu menjadi inspirasi buat Al-Fakir setelah terjun ke sana, bagaimana menerapkan yang ada di Ma'had Al-Jauhari berada juga di Ma'had Darut Taufik Ar-Rahman. Pokoknya makan durian di dalam bis, keren abis. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah dia obrolan singkat jumpa Ustadz hanya di FATV. Semoga Allah berkahi. Ya, tonton selalu ya FATV. Masya Allah, pokoknya makan tupat bareng Pak Anton, sempet gak sempet harus ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabah Corona melanda. Saatnya bersatu untuk Indonesia. Kita semua adalah bagian aksi penyelamatan bangsa. Sedekah pangan terbaik kita, solusi kehidupan jutaan saudara yang kini teramat membutuhkan. Ayo, kuatkan Indonesia. Kirimkan kepedulian kita bersama ACT. Aksi cepat tanggap.